Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya reporter Tribun Sumsel Indra Trisnawati melaporkan dari tempat akan dimakamkannya jenazah Percalian Puri yang merupakan anak sulung dari Gubernur Sumsel Herman Daeru. Sudah hadir Pak Wagub Mawardiaya. Dia ini cepat lagi datang lagi. Dia larang itu menunggu itu lah. Iya. Oke, Tribunus, inilah suasana tempat akan dimakamkannya jenazah Percalian Puri yang merupakan putri sulung Gubernur Sumatera Selatan. Tanpa para pejabat dan pihak keluarga sudah hadir dan tinggal menunggu kedatangan jenazah dari Griya Agung menuju ke Gandus. Tanpa sudah hadir juga Wali Kota Palembang Harno Joyo, Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Ahmad Najib. Thank you.
Selamat pagi Bapak-bapak, polisi yang terhormat, yang ada kendaraan parkir di jalan bawah, yang ada kendaraan parkir di jalan bawah darat. Ya, Tribunus, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti akan kita update.